Hai, halo. Hari ini saya buat satu tutorial untuk membuat satu rumah. Oke, kita pilih pen. Pen itu kita gantikan sprite-nya kepada satu ball. Oke, yang ini kita kecilkan. Then kita masuk pada pen lagi, kita erase all supaya clear, dan bagilah size pen, dan eloknya kalau boleh tukar warna, tukar warna. Ini kita akan setkan dia bermula di mana. Okay, go to koordinat yang kita telah pun kenal pasti. Ini penting, starting dia sangat penting. Kemudian pen down untuk mula melukis, dan kita tukar warna, warna pen kita. So, rumah nanti akan berwarna pen inilah. Okay. So, ini adalah proses starting dia. Okay, kita set up dulu pen. Okay, kemudian kita glide untuk memulakan melukis. Ini satu garisan. So, you all nak kena tahu dia punya koordinat X dengan Y. So, dia akan pergi ke lokasi-lokasi yang kita dah arahkan. Ini adalah proses arahan yang disusun secara sequence. So, dia akan follow arahan kita. Senang je, kita duplicate saja. Okey, dah jadi empat segi. Alright. So, kita punya pen tu ball warna hijau yang kita pilih tu. Lihat kedudukan dia. Okey, dia dah naik ke atas. Dan negatif kan, turun balik. Pen down untuk pen up untuk tak melukis dulu. Okey, setkan kedudukan dia balik. Ini adalah proses sequence, eh. Tidak ada pilihan apa-apa, just follow je dia punya step. So, tutorial ini saya sediakan untuk guideline kepada para pelajar supaya dapat memahami proses melukis ini. So, saya akan lajukan dulu. Ini kita pun yang penting you all tahu koordinat dia. Saya akan lajukan. Kita hanya ulang-ulang aja, kita ubah koordinat sahaja.
Dan okey, yang ini sebab dah siap ni, kita buat sedikit komen untuk documentation dia. So kita boleh buat documentation dia. Alright, yang seterusnya dah siap tingkap tu, saya nak cuba tukar background. Pilih je mana-mana background supaya rumah ni tak adalah nampak kosong. Tepi pantai tak sesuai, tukar yang lain kot. Ada tak gambar city? Ada. Yang ni okey. Apa lagi saya nak buat? Saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita melukis bulatan. Katakanlah tingkap tu dia bulat. So boleh je buat. Okay, seterusnya kita buat bulatan dan juga masukkan background. Ini kita masukkan suara. Okay, kita rekodkan suara tu. So boleh ubah-ubah je suara tu. Nak bunyi macam robot ke apa ke. Okay, so saya dah tukar background dan tambah lagi lukis tingkap dan juga bulatan. Welcome to my house. Pen untuk bulatan tu pun kita boleh tukar. Saya ingat nak tukar warna merah lah. Okay, cantik sikit. Dan kita play lagi, dia akan play keseluruhan lah music yang saya rekod tu. Okay, saya rasa you all tak ada masalah untuk memasukkan suara dan juga music. Ini saya sharekan projek saya. Boleh cari melalui email saya mymetricmy@gmail.com. Sekian, itu saja. Di akhir ini saya akan bagi list coding saya. Thank you. Jumpa lagi.